juga dong. Kak, hari ini hari apa sih, Kak? Hari ini... Oh iya, hari Minggu. Oh, berarti waktunya ibadah dong. Iya, bener banget. Wah, ada kids di rumah. Kita sapa dulu ya, Kak. Hai, kids. Hai, kids. Happy Sunday. Happy Sunday. Wah, pasti kids sudah pada siap-siap ibadah nih. Iya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa hal. Pengumuman. Betul banget. Kita sampaikan dulu kali ya, Kak. Yang pertama, apa tuh, Kaleora? Yang pertama, kids pastikan sudah mandi dan berpakaian rapi. Nah, yang kedua, siapkan Alkitab kalian ya. Yang ketiga, Kak, apa tuh? Yang ketiga, duduk dengan tenang dan siapkan persembahan. Nah, selanjutnya, memuji Tuhan dengan semangat ya, kids. Yang terakhir, Kaleora? Yang terakhir, orang tua harap mendampingi kids selama ibadah berlangsung. Oke, itu 5 pengumuman yang kita sampaikan di opening ini. Nah, selanjutnya kita mau mulai ibadah kali ya, Kak? Kita nggak sabar banget mau puji Tuhan, mau lihat aktivitas, dan pastinya mendengarkan firman Tuhan ya dari Kasua nanti. Yes. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Hari yang indah, Tuhan. Kami percaya hari ini kami mau belajar sesuatu, kami mau memuji Tuhan, kami mau have fun, Tuhan, dengan ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kids di rumah, mereka semangat untuk mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, pasti sudah pada siap ibadah kan? Terakhir, iya. Kita harus shout out dulu. Shout out. Oh, shout out. Gimana shout outnya? Aku bilang, so terus kids, jawabannya, fun and connected. Oke, kita mulai ya. So terus kids, fun and connected. Sekali lagi, biar semakin semangat. Ayo, sekali lagi kids. Oke. Sabar kids, fun and connected. Bye. Bye. Hey ho, Sabar kids, happy Sunday. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan sama-sama. Are you ready? Don't you believe me if I said? We are the ones who can make the change in the world today. Would you believe me if I said all of the dreams in your heart can come true today? Yeah, would you believe me if I said life could be all that you want it to be today? The world kept in around me. To you I still hold on, 'cause you know that I believe you're the one that created me, Jesus. Because of you I'm free, I'm free. Would you believe me if I said that God can make miracles happen today? Yeah, yeah. Would you believe me if I said you don't need to wait for the answers before you stepped out in faith? Would you believe me if I said nothing is ever impossible for God? Yeah, yeah. Hey! If I had wings I would fly. That's all that I need. You are. And if the world still hold on, 'cause you know that I believe you're the one that created me, Jesus, because of you. Come on, I'm free, I'm free. Are you ready? Just give your life with God inside. You won't regret one moment of it. Just give all that you can for God, for God. If I had wings, I will fly, 'cause all that I need, you are. And if the world caved in around me, to you I still hold on, 'cause you know that I believe you're the one that created me, Jesus, because of you. If I had wings, I will fly, 'cause all that I need, you are. And if the world kept it around me, you are still hold on, 'cause you know that I believe you're the one that created me, Jesus, because of
kids, coba bilang sama kanan kirinya, Tuhan Yesus adalah penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekarang bilang sama kanan kirinya, Tuhan Yesus adalah penolongmu. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Happy Sunday. Bentar. Kok Kak Jo di sini sih? Harusnya kan di kamar Kak Jo nih. Aduh, pindah deh. Kids, dibantu ya Kak Jo mau pindah nih. Kita geser ya. 3, 2. Loh. Masih salah nih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, gini dong. Di kamar Kak Jo. Oke. Waktunya kita untuk memberi. Sebelum memberi, Kak Jo mau bagiin sebuah cerita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi ceritanya seperti ini kids, waktu itu Nabi Elia sedang kelaparan. Lalu dia bertemu dengan seorang janda, lalu Nabi Elia meminta janda tersebut membuatkan roti untuknya, untuk dia makan. Tapi janda itu berkata, Tuan, aku hanya punya segenggam roti dan sedikit minyak dalam tempayan. Aku akan pulang membuatnya dan memakannya bersama anak saya, lalu kami akan mati kelaparan. Begitulah kata perempuan itu kepada Nabi Elia. Jadi itu adalah tepung terakhirnya yang diminta sama Nabi Elia. Namun kids, Nabi Elia bilang kepada janda tersebut bahwa jangan takut, buatlah roti untuk aku, maka engkau akan mendapatkan berkat. Lalu perempuan itu kembali ke rumah membuatkan roti kepada Nabi Elia, lalu memberikannya kepada Nabi Elia. Dan yang terjadi adalah minyak dan tepung yang dipunyai oleh janda tersebut tidak habis-habis kids. Seperti tadi firman Tuhan, sampai hujan turun atas muka bumi. Artinya sampai kelaparan habis. Nah, di sini janda miskin yang tadi ketemu dengan Elia mengajarkan bahwa kita tidak boleh takut ketika kita memberi sekalipun kita sedang kekurangan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita dan
Tuhan pasti melipat gandakan berkat yang kita sudah tabur kids, kita berikan. Jadi Kak Jo mau support kids untuk memberi dengan berani dan jangan takut. Oke, mari sebelum kita memberi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami mau memberi, dengan tidak takut. Kami percaya kami diberkati dan kami mendapatkan damai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kelimpahan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Oke kids, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. So terus kids, fun and connected. Bye. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita, kita tutup mata kita. Bilang terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik banget buat aku.
biasa. Senang banget ngeliat kalian lagi. Yeay. Apa kabar semua? Hai. Masih ingat sama kakak? Yes. Kakak Balon. Yeay. Jumpa lagi di Southers Kid. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Semangatnya itu yang Kak Balon mau lihat. Southers Kid. Fun and connected. Wah, luar biasa nih semangatnya adik-adik nih. Wah, luar biasa tuh. Ada yang rambutnya klimis, ada yang rambutnya jigrak. Wah, udah pada siap nih mendengarkan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Kita mau bersatu dalam doa dulu. Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat yang selalu kami terima dan kami dapat. Terima kasih untuk membuat hati kami sukacita, tidak takut, tidak khawatir karena Tuhan selalu ada bersama kami. Kami siap mendengarkan firman pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Wes, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah. Nah, kali ini Kak Balon akan membahas tentang persahabatan. Wah, menarik nih. Tapi sebelum itu, Kak Balon mau kasih tahu kepada kita semua, kalau persahabatan itu adalah identik dengan berhubungan dengan makhluk sosial. Nah, Kak Balon mau kasih tahu juga ke adik-adik, kita sebagai makhluk hidup adalah makhluk sosial. Kita manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial apa sih Kak dari tadi? Nah, makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan manusia lain. Atau manusia yang sebagai makhluk sosial itu membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan diri mereka, untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi. Coba adik-adik bayangkan. Adik-adik nggak ngobrol sama siapa-siapa, teman adik, orang tua adik-adik, keluarga besar adik-adik, selama sebulan. Wah, nggak kebayang deh seperti apa. Nanti kita akan mangap-mangap aja tuh begitu tahu kita nggak ngobrol sebulan. Wah, itulah dia. Nah, makhluk sosial itu juga berhubungan dengan hal gotong royong, saling bantu, terus juga memikirkan peduli dengan hak manusia lainnya. Nah, itulah dia. Persahabatan datang dari sifat-sifat sosial. Nah, adik-adik, kakak mau cerita tentang tokoh Alkitab di mana dia menjalin persahabatan yang sangat-sangat erat dengan tokoh Alkitab lainnya. Nah, penasaran pasti? Kita mau nonton bersama-sama. Silakan menonton. Daud dan sahabatnya. Saat Raja Saul melihat keberanian Daud mengalahkan Goliat, Raja Saul memanggil Daud untuk menghadap kepadanya. Namun Raja Saul tidak mengizinkan Daud kembali pulang ke rumah ayahnya. Dan Daud pun tinggal di sana bertemu dengan Jonatan, putra Raja Saul, dan berteman dengannya. Kemudian Raja Saul memerintahkan Daud untuk berperang. Dan Daud selalu memenangkan pertempuran sehingga Raja Saul mengangkatnya menjadi kepala prajurit. Jonatan sangat mengagumi keberanian Daud. Ia memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud sebagai tanda persahabatan mereka. Mereka saling menyayangi seperti saudara. Suatu hari, saat Raja Saul dan kembali dari peperangan yang telah mereka menangkan, keluarlah para perempuan dari kota Israel untuk menyambut mereka dengan bernyanyi dan menari. Mereka mengatakan bahwa Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mendengar nyanyian itu, Raja Saul sangat marah. Dan sejak saat itu, Raja Saul menjadi iri pada Daud. Ia takut suatu saat nanti, Daud akan menggantikannya menjadi raja. Sebab ia tahu bahwa Daud diberkati Tuhan. Dan seperti biasa, Daud memainkan kecapi di istana. Saat itu, roh jahat sudah menguasai Raja Saul, sehingga ia melemparkan tombak ke arah Daud sebanyak 2 kali. Akan tetapi, Daud berhasil lolos. Raja Saul menjadi semakin takut pada Daud karena Tuhan menyertainya.
Oleh sebab itu, Raja Saul menjauhkan diri dari Daud dengan mengangkat Daud menjadi pasukan 1000, sehingga Daud harus berada di bagian depan dalam peperangan. Akan tetapi, Tuhan selalu menyertai Daud, sehingga ia selalu memenangkan peperangan. Tentu saja, hal itu membuat Raja Saul menjadi semakin takut kepada Daud. Pada suatu hari, Raja Saul memanggil semua pegawainya dan anaknya Yonatan. Ia mengatakan bahwa Daud harus dibunuh. Yonatan lalu pergi menemui Daud dan memberitahukannya kepada Daud bahwa ayahnya akan mencari kesempatan untuk membunuh Daud. Ia mengatakan agar Daud berhati-hati dan bersembunyi terlebih dahulu. Yonatan berjanji akan membujuk ayahnya agar tidak membunuh Daud. Lalu Yonatan menemui ayahnya Raja Saul. Ia membujuknya agar raja tidak membunuh Daud. Apalagi Daud tidak pernah berbuat salah kepadanya. Daud bahkan telah banyak memenangkan peperangan dalam kemenangan Israel. Raja Saul mendengarkan perkataan Yonatan anaknya, dan ia berjanji tidak akan bunuh Daud. Setiap bulan, biasanya ada perjamuan makan di mana semua orang harus berkumpul. Akan tetapi, Daud tidak hadir pada perjamuan makan itu. Raja Saul menanya kepada Yonatan, kemana Daud? Sehingga ia tidak datang. Yonatan memberitahu bahwa Daud meminta izin kepadanya untuk pulang mengunjungi keluarganya. Itulah sebabnya Daud tidak datang ke perjamuan raja. Bangkitlah amarah Raja Saul, karena ia merasa anaknya lebih memihak kepada Daud. Raja Saul meminta Yonatan untuk memanggil dan membawa Daud untuk dibunuh. Akan tetapi, Yonatan menjawabnya, mengapa ia harus dibunuh? Apa kesalahannya? Mendengar jawaban Yonatan, Raja Saul semakin marah dan melemparkan tombak ke arah Yonatan, akan tetapi tidak mengenainya. Yonatan pun pergi meninggalkan perjamuan makan itu. Sejak saat itu, Yonatan tahu bahwa ayahnya Raja Saul masih menaruh rasa iri dan memang hendak membunuh Daud. Lalu, Yonatan meminta Daud untuk meninggalkan kerajaan. Daud sangat berterima kasih kepada Yonatan yang telah melindunginya. Mereka sangat bersedih hati karena harus berpisah. Nah, kalian lihat kan betapa Daud dan Yonatan memiliki persahabatan yang sangat-sangat kental. Seperti itulah yang mau diajarkan oleh tokoh-tokoh Alkitab kita. Nah, adik-adik, kakak menangkap ada 4 hal yang harus ada dalam persahabatan. Yaitu, adik-adik tadi ingat, adik-adik tadi lihat bagaimana Yonatan merangkul Daud, walaupun si Daud adalah anak gembala, dan tahu nggak, Yonatan saat itu adalah anak Raja Saul. Nah, kakak menangkap bahwa ketika kita dalam bersahabat atau dalam persahabatan itu kita nggak mengenal status, kita nggak mengenal golongan, dia kaya atau miskin, dia gemuk atau kurus, dia hitam atau putih, dia keriting atau lurus kebondingan. Adik-adik, kita bersahabat dengan semua orang. Dan kakak melihat Daud dan Yonatan ada koneksi kasih di dalamnya. Persahabatan mereka didasarkan oleh kasih yang diajarkan juga oleh Yesus Kristus yang penuh kasih. Wah, jadi selain tidak melihat golongan dan status, persahabatan itu juga harus didasari dengan kasih sayang. Wah, saling kasih mengasihi. Luar biasa ya. Wah, kalau kita bersahabat dan satu sama lain saling mengasihi, nggak ada tuh yang pamrih. Kamu kan tadi udah saya bantu. Mana dong sini bayar? Waduh, itu mah supir angkot ya. Harus bayar. Nah, dan juga kakak mau lihat kalau persahabatan itu setia dalam suka dan duka. Kalau misalkan adik-adik punya teman-teman yang sedang sedih, yang sedang kesulitan mungkin dalam belajar, adik-adik datang sebagai sahabat, menghibur dia. Kalau dia lagi sedih, menghibur dia. Jangan ikut nangis, menghibur.
dan menenangkan hatinya, dan juga kalau dia lagi kesulitan dalam belajar, bantu. Wah, luar biasa nih memang hal-hal dalam bersahabat. Adik-adik tadi lihat nggak? Yonatan, dia membela Daud sedemikian rupa supaya bapaknya Saul tidak menghukum Daud. Nah, yang terakhir, persahabatan itu juga harus membela. Membela sahabat kita dalam setiap kondisi. Nah, itulah dia 4 hal yang harus ada dalam persahabatan. Mungkin adik-adik juga punya banyak tambahan. 4 hal ini mungkin bisa dielaborasi dengan tambahan-tambahan yang baik. Silahkan. Nah, adik-adik, kakak Balon punya beberapa contoh cuplikan video di mana video-video ini menunjukkan persahabatan-persahabatan yang ada dalam nilai-nilai persahabatan yang ada di dalam video ini. Jadi adik-adik, kembali melihat videonya. Persilahkan. Beberapa contoh video yang memperlihatkan contoh-contoh hal yang harus ada dalam persahabatan. Adik-adik bisa menirunya. Yang satu tadi apa? Ada teman yang kepengen banget naik sepeda, tapi dia nggak punya sepeda, dan akhirnya temannya itu kasih pinjam sepedanya. Luar biasa. Adik-adik mungkin nanti boleh ya seperti itu ya. Dan ada teman yang terlihat kelaparan sementara teman yang lainnya punya makanan lebih dari satu, dan akhirnya adik-adik lihat nggak tadi cuplikan videonya, teman yang punya banyak lebih dari satu makanan itu kasih ke teman yang nggak punya makanan sama sekali, dan akhirnya mereka bersuka cita bersama. Dan terakhir, ada teman yang jatuh ya tiba-tiba karena lari, lalu sahabatnya menolong dia, maksud kakak Balon. Wah, luar biasa. Benar-benar banyak advantage atau keuntungan, manfaat ketika kita menjadi makhluk sosial, ketika kita mengasihi satu sama lain, ketika kita menjalin persahabatan dengan orang lain. Luar biasa. Dan Yesus pun seperti itu. Dia adalah sahabat kita. Sahabat erat, sahabat intim, dan sahabat yang luar biasa bagi kita. Ketika kita sakit, dia selalu ada dalam kondisi kita. Ketika dia lihat kita sedang kesusahan, dia selalu ada menolong kita. Dan tahu adik-adik, dia berkorban untuk kita. Mati di atas kayu salib untuk kita. Dan saat ini kita bisa ada menonton virtual online ibadah itu berkat kasihnya Yesus. Wah, luar biasa Yesus kita yang mengasihi kita sangat-sangat dalam. Nah, kakak juga mau berdoa untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ikutin doa kakak ya, adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib, untuk menebus semua kelemahanku. Hari ini, aku menerima engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku, dan aku menjadi anak-anak kesayanganmu. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bangkit berdiri yuk. Kita ucapkan deklarasi iman kita bersama-sama. Yuk. Aku percaya, aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, aku pintar dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Amin. Yeay. Yes. Di penghujung ibadah kita, kita mau kembali bersatu dalam doa berkat. Adik-adik, tutup mata. Kita mau doa berkat. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Wah, luar biasa. Semangat semua. Kita mau menjalin persahabatan dengan banyak orang. Kita mau saling kasih mengasihi dengan banyak orang. Dan bye-bye semua. So terus keep fun and connected. Yeay, bakal balon hilang. Hai kids, nah kembali lagi sama Kak GG di sini. Nah sekarang kita mau apa, tebak dong apa? Aktivitas. Nah betul, aktivitas hari ini berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Hari ini kita akan buat minuman. Mau tau gak minuman itu apa namanya? Namanya adalah GG's Drink. Yo, mantap. Nah bahan-bahan yang diperlukan tuh gampang-gampang banget sih, dan kids dapat menemukannya di toko-toko terdekat. Nah, bahan yang pertama adalah kids harus punya gelas tentunya. Dan gelasnya itu sudah berisikan dengan es batu. Nih, udah ada ya es batunya. Nih. Lalu yang kedua, kids butuh namanya Yakult. No, Yakult. Siapa di sini yang suka Yakult? Nah, bagus. Banyak juga ya. Lalu, bahan yang ketiga, kids harus punya susu. Susunya harus warna putih ya kids, oke? Okay? Oke. Okay. Lalu yang terakhir kita butuh jelly. Nih, jelly nih warna, ada warna hijau, ada warna putih, ada warna merah juga. Oke, okay, kids, gampang juga kan? Gampang kan? Oh ya, jangan lupa untuk siapin sendok makan. Eh, iya kids, aku juga mau ngingetin nih. Kids sebelum melakukan aktivitas ini diharapkan untuk cuci tangan dulu ya biar bersih gitu. Oke? Okay? Oke, okay, kita mulai deh. Yang pertama, kids sudah masukkan es batunya ke dalam gelas. Lalu kids tuangkan Yakultnya ke dalam gelas. Oke, kita tuangin ya. Nice. Satu lagi kids. Hup. Nah, setelah itu kids masukkan susunya nih ke dalam gelas Yakult tadi. Pelan-pelan ya kids, jangan sampai tumpah. Oke? Okay? Kita pelan-pelan. Tumpah. Up. Sampai penuh ya kids. Tumpah. Sabar kids. Kalau tumpah, kids siapin tisu. Oke? Okay? Kita masukkan lagi. Nah, sudah penuh. Kita masukkan langsung ke Yakultnya tadi. Set. Nah, up. Satu lagi, kids. Kita masukin lagi. Up.
sudah penuh, masukin lagi, oke? Hup. Nah, setelah itu kita masukin jelinya, oke? Boleh berapa aja kids, bebas, mau 2, mau 3, bebas. Tapi kakak mau kasih 2 aja setiap gelas, oke? Kita buka dulu, up. Kita masukin, up, 1. Satu lagi. Masukin lagi, satu lagi. Up. Oke, gelas selanjutnya. Kita masukin lagi. Up. Kita masukin ya. Up. Yang terakhir. Nah, setelah itu kita aduk deh. Kita aduk dua-duanya. Aduk sampai merata. Kira-kira udah rata nih. Coba kita lihat. Udah rata nih, oke. Kita aduk yang satunya lagi. Up. Kita. Sudah rata. Nah, kids yang di rumah tinggal minum deh. Nih, aku minum ya, cobain ya. Enak banget. Iya bener, enak banget nih. Enak banget, kids. Ada rasa asemnya, terus ada kayak rasa manis-manisnya dari jelinya. Bah, enak banget deh, kids. Nih, aku cobain ya jelinya nih ya. Oke? Nih, nih. Enak banget. Nah, kids yang di rumah, jangan lupa. Sabar, kakak telan dulu. Nah, kids yang di rumah, jangan lupa untuk cobain nih aktivitas hari ini. Dan jangan lupa untuk di-share ke GKKD, ke Southers Kids ya. Oke, jangan lupa tag di foto hasilnya nanti di-tag ke Southers Kids. Oke, kids, jangan lupa mencoba. Selamat mencoba. Southers Kids, fun and connected. Bye-bye kids, selamat mencoba!